Assalamualaikum. Wah, kakak sudah menemukan wadah di sini. Saatnya kita mencari siput. Ayo teman-teman bantuin kakak mencari siput. Ayo, let's go. Wow. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Sepertinya di sini banyak siput ya teman-teman. Ayo kita mulai mencari. Wow, kita sudah dapat siput. Wah, ini ada siput dan kerang. Wah, mari kita tangkap teman-teman. Ada bekecot juga. Wah, ini kita dapat kerang kipas. Kita masukin wadah. Di sini juga ada keong sawah. Wah, lihat teman-teman. Ini ada siput bunga. Bunganya warna-warni, sangat cantik ya warnanya. Ada warna merah, ada warna biru, putih, hijau. Wah, sangat cantik. Ini ada siput belang-belang. Dan ini ada siput pisang. Wah, ini teman-teman tahu nggak ini siput apa? Ini ada banyak warna loh teman-teman. Ini ada warna merah, hijau, kuning, biru, putih. Ini seperti siput pelangi ya teman-teman, karena banyak warna. Wah, di sini juga ada bekicot. Ada bekicot. Teman-teman tahu kan ini bekicot? Wah, kita sudah dapat banyak. Kita mencari lagi ya teman-teman. Wah, banyak bebatuan ya. Wah, di mana ya siput ini tersembunyi ya? Wah, lihat teman-teman. Di situ ada siput lagi pada naik-naik daun. Sepertinya lagi makan daun, lagi maem daun. Wah, pada kelaparan nih sampai naik-naik. Wah, ini nih kita ambil nih. Ini ada siput. Apa ini? Siput kupu-kupu. Siput butterfly. Kita deketin wadahnya teman-teman biar gak jauh-jauh. Kita ambil lagi yang di atas sini nih. Wah, lihat teman-teman, daunnya sampai bolong begini. Wah, dimakanin sama si siput itu. Wah, sampai bolong daunnya. Nakal nih siput. Ini siput apa ini ya? Siput es krim. Wah, mana lagi nih di atas-atas nih ada siput makan daun. Wah, ini juga bolong semua. Ini bolong. Dimakan siput ini, siput. Siput polkadot. Kita tangkap ya teman-teman. Kita cari lagi di dedaunan ini ya. Wah, semuanya jadi pada bolong daunnya ya. Ini ada siput stroberi, lagi makan daun juga nih sampai bolong nih. Wah, kita cari ke atas. Wah, ini ada siput polkadot. Wah, lagi pada makan daun, sudah pada kenyang nih sampai daunnya pada bolong-bolong begitu ya. Sudah nggak ada siput yang lagi makan daun. Kita cari tempat lagi ya teman-teman. Bah, mana ya siput? Wow, apa itu? Kita samperin. Wow, ini ada bekecot besar. Ini bekecot albino. Lagi nempel di batu ini. Sepertinya lagi istirahat ini. Habis makan daun, kenyangan. Ini ada siput albino bekecot. Oh, apa itu merah-merah teman-teman? Kita deketin. Wah, apa ini? Wah, bulat-bulat. Bulat-bulat teman-teman. Susah karena tertutup sama batu ini. Coba kita buka batunya. Teman-teman bantuin kakak mengangkat batu ini ya, karena ini sangat berat. Wow, berat sekali. Wow, di dalamnya ada siput warna-warni dan ada telur. Wah, telur apa ini ya teman-teman? Apakah ini telur siput? Mari kita pecahin. Tup, tup, tup. Wow, wah, ini ternyata telur. Apa ini? Keong sawah. Karena di dalamnya ada keong sawahnya. Kita taruh wadah, kita kumpulin di wadah semua. Dan ini juga kita kumpulin. Ini siput belang-belang, muter-muter. Ini siput belang-belang juga. Wah,
Yang kita dapat lihat teman-teman, siputnya lucu-lucu, keren-keren. Mencari tempat lain. Wah, oh, di situ ada sendal jepit beda warna. Ada warna kuning dan warna ungu. Lucu sekali. Dan di sini juga ada siputnya. Ini siput apa ini? Wah, ada inisial K. Kita baca untuk nama hewan. K untuk kucing, katak, kodok. Dan ini ada siput beruang. Wah, di situ banyak ban-ban. Sepertinya di dalam situ banyak siput, teman-teman. Tapi kita sudah dapat siput banyak. Wadah kita sudah tidak muat, sudah dapat banyak. Besok kita mencari siput lagi di sana ya, teman-teman. Terima kasih sudah bantuin kakak mencari siput. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi.